Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Alvin Faiz dan Henny Rahman terlihat menghadiri satu acara yang di dalamnya ada beberapa temannya. Salah satu orang yang ada di sana adalah Syakir Daulay. Kedua pasangan ini digoda oleh Syakir Daulay. Henny Rahman dan Alvin Faiz terlihat malu-malu dan salah tingkah. Syakir Daulay pun langsung mengarahkan kameranya ke muka pasangan ini. Alvin Faiz yang berdiri di depan Syakir Daulay hanya bisa terdiam dan senyum. Salah tingkah, ia langsung melepas genggaman tangan yang tadinya menggandeng Henny Rahman. Henny Rahman pun terlihat senyum-senyum dan salah tingkah kala itu. Momen itu terlihat di Instagram story milik Syakir Daulay dan juga Alvin Faiz. Seperti diketahui, Henny Rahman adalah mantan kakak ipar Syakir Daulay. Dulu, Henny Rahman pernah menikah dengan Zikri Daulay yang tidak lain adalah kakak Syakir Daulay. Kini, usai menikah dengan Henny Rahman, Alvin Faiz menegaskan hubungannya dengan Zikri Daulay masih baik-baik saja. Tidak ada yang merebut dan juga direbut. Alvin Faiz juga menegaskan alasan menikah cepat dengan Henny Rahman adalah keputusan yang diambil berdua. Pernikahan Alvin Faiz dan Henny Rahman ini dilakukan di salah satu tempat di Bogor, Jawa Barat. Pernikahan itu hanya dihadiri kerabat dan keluarga terdekat.